Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan solat subuh secara berjemaah. InsyaAllah kita sambung kembali kuliah kita. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'in isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama, man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Sambungan daripada sejarah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, antara perkataan hikmah-hikmah yang pernah dikatakan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, au akhraja anil harith qala jaa rajulun ila Ali faqal akhbirni anil qadar. Seorang lelaki bertemu Sayyidina Ali lalu ditanya kepada Sayyidina Ali satu soalan, wahai Ali, bagi tahu padaku apa makna qadar. Lalu apa kata Sayyidina Ali? Al-Qadar itu tariqun muzlimun la taslukuhu, jalan yang gelap jangan kau laluinya. Ini jawapan Sayyidina Ali canggih tuan-tuan, dia jawapan orang yang yalah level tinggi. Maknanya jangan kita nak apa kata korek-korek tentang kehendak Allah, apa yang Allah telah takdirkan pada kita. Jadi Sayyidina Ali kata qadar Allah itu tariq muzlim, jalan yang gelap jangan kau sibuk-sibuk masuk jalan tu. Lalu mana tak puas hati, dia tanya lagi, akhbirni anil qadar, wahai Ali, bagi tahu padaku apa makna qadar. Lalu Ali jawab yang kedua pula, tengok jawapan kedua tuan-tuan eh, bahrun amiqun la talijhu, qadar itu ialah lautan yang dalam, jangan kau masuki dalam lautan itu. Yang kedua pun dah lain jawapan tapi makna sama je. Jawapan pertama jalan gelap, jawapan kedua lautan yang dalam. Mamat ni tak puas hati lagi, apa benda lah pula, tadi jalan di laut. Dia tanya lagi, ya Ali, akhbirni anil qadar, wahai Ali, bagi tahu padaku apa makna qadar ni. Apa kata Sayyidina Ali? Jawapan yang ketiga, sirullahi hatta khafi alayka fala tufattishhu, qadar ialah rahsia Allah, ya Allah sembunyikan daripada engkau, jangan kau cari benda tu, jangan kau korek-korek benda tu. Lagi tak faham mamat tu, dia tanya lagi soalan yang sama, yang kali keempat, ya Ali, akhbirni anil qadar, Ali, bagi tahu dekat aku apa makna qadar. Lalu apa kata Sayyidina Ali? Ayuhasail, wahai orang yang bertanya, inna allaha khalaqaka lima sya'a au lima syi'ta. Sampai yang kali ketiga ni, kali keempat ni, Sayyidina Ali tanya dekat dia, wahai kau yang tanya banyak ni, aku nak tanya kau satu soalan. Allah cipta kau ni ikut kehendak Allah ke ikut kehendak kau? Allah cipta kau ni ikut kehendak Allah ke ikut kehendak kau? Lalu mamat dia kata, bali masya'ah, ikut kehendak Allah. Qala, maka Ali pun kabur yang terakhir makna qadar apa dia? Maka al-qadar makna dia fayastamiluka lima sya'ah, maka Allah Ta'ala akan gunakan kau ni pada apa-apa yang dia kehendaki. Itulah qadar Allah. Faham tuan-tuan? Yelah tu, aku pun tak pernah faham juga sebenarnya. Ya, jadi jawapan pertama penuh dengan makna falsafah, makna kedua pun begitu juga, ketiga pun begitu juga, yang keempat barulah ya diceritakan apa makna qadar. Qadar ikut apa yang Allah Ta'ala nak buat pada kamu. Jadi Sayyidina Ali ni orangnya alim, dia jawapannya berlapis-lapis.
Wa akhraja an Ali qal, antara perkataan Sayyidina Ali lagi, jazaul ma'siyati wal yazbillah al wahnu fil ibadah wa dayku fil ma'ishah wa naqsu fil ladzah qila wa man naqsu fil ladzah qala la yanalu shahwatun la yanalu shahwatun la yanalu shahwata halalin illa ja'ahu ma yunghisuhu iyyaha. Sayyidina Ali pernah berkata, balasan kepada maksiat yang kita lakukan, apa kita dapat? Na'udzubillah min zalik. Bila kita buat maksiat ni, benda yang akan berlaku pada diri kita. Yang pertama sekali, al-wahdu fil ibadah. Kita mula mengambil ringan tentang ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bala pertama. Kalau kita buat maksiat, tuan-tuan, na'udzubillah min zalik, yang memang kita pun memanglah buat maksiat kan. Tapi janganlah berkekalan maksiat tu. Kita buat, bukan suruh buat. Mana kadang kita buat benda tu, lagi-lagi ni pula dah habis puasa, general setan semua dah keluar belaka kan. Masa bulan puasa tu warak belaka, muka sikoh gila muka ni, muka dipercayai, muka wali-wali Allah kan. Habis puasa semua jadi kuali belaka. Jadi bila kita buat maksiat ni, apakah benda yang kita akan dapat? Yang pertama, al-wahdu fil ibadah. Kita ambil ringan tentang ibadat. Kita boleh rasa benda tu. Kalau lepas puasa ni kita rasa kan, kenapa aku ni malas nak pergi berjemaah. Tanda dah tu, tanda kita buat maksiat. Hari tu datang subuh awal, contoh hari ni aku lewat. Pasal malam tadi ada open house bid'ah, tuan-tuan. Open house. Jadi anak saya tu pula demam kiamulal dengan dia malam tadi. Jadi ala kulihal, kalau lepas-lepas raya ni contohlah kan, kita biasa sembahyang sunat kita lain macam, qabliyah kita lain macam, ba'diyah kita, jemaah kita lain macam, Quran pun macam berat je nak baca. Masa Ramadan buat ni okey je, sebulan buat ni khatam 30 kali contohlah nak kampungnya. Standard Imam Syafi'i macam 60 kali. Sekali bila habis Ramadan, tak start lagi baca Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuba cek. Benda jadi tu, benda al-wahdu fil ibadah. Kita mula ambil ringan pasal ibadat kita. Yang kedua apa dia? Bila kita buat maksiat, wadayku awadayku fil maksiat fil rizki atau fil ma'isyah. Kita akan rasa rezeki kita makin sempit, makin susah hidup kita ni. Apa hal hidup aku ni? Ada je yang tak cukup, ada je yang tak kena, ada je yang lari bajet, ada je yang bala datang menyebabkan kita berbelanja lebih dan sebagainya. Tu tanda ketiga. Tanda kedua, bila kita buat maksiat. Yang ketiga, wa naqsu fil ladzati, wa naqsu fil ladzah, dan kita merasa kurang pada seronok beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Tak rasa seronok dah beribadat ni. Lepas sembahyang assalamualaikum, assalamualaikum, turun nak belah. Dulu sempatlah juga wirid sekejap kan? Tak. Qila wa manaqsu fil ladzati. Lalu ditanya kepada Sayyidina Ali, apakah maksud kurang pada kelazatan tu, makna dia apa? Qala la yanalu syahwata halalin illa ja'ahu ma yudghisuhu iyyaha. Benda baik yang kau buat itu, bila kau buat benda baik, mesti akan datang benda yang merosakkan kebaikan kau tu. Kau buat benda baik dah, tapi ada je yang tak kena, ada je yang tak kena. Na'udzubillah min zalik kan. Macam mana kau buat baik pun, ada je yang tak kena, sama ada daripada diri kita ke, orang lain ke dan sebagainya. Yang tu tanda apa? Tanda kita buat maksiat. Kau cakap elok pun, orang tak nak dengar dah cakap kau. Kau cakap lah benar benda pun, kau kata, tak, duit tu duit derma, orang ramai derma ke saya, 2.6 million, bohong. Orang akan kata gitu, tuan-tuan. Itu maknanya, bila kita ni dah banyak sangat buat maksiat, na'udzubillah min zalik. Wa akhraja an Uqbah bin Abi Sahba qala lamma daraba Ibn Muljam Aliyan dakhala alayhi al-Hasan wa huwa bakin.
Ketika Sayyidina Ali dibelasah, dipukul oleh Ibn Muljam Khawarij yang niat datang daripada Kufah Iraq untuk membunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi bila Sayyidina Ali ni kena tetak dekat kepala dia, terbaring dekat rumah dia, masuk anak dia bernama Hasan menangis. Tengok keadaan bapak dia yang cedera parah ni. Faqala lahu Ali, maka Sayyidina Ali pesan kepada Al-Hasan, ya bunayya ihfaz anni arba'an arba'an, wahai anakku Hasan, kau jagalah daripada aku empat perkara. Lalu Sayyidina Hasan kata, wa ma hunna ya abati, apa dia empat perkara tu wahai ayahku? Maka apa pesan Sayyidina Ali? Yang pertama, aghnal ghina al-aqlu. Perkara yang paling berharga dalam hidup kita, yang paling mahal, yang paling bilion-bilion-bilion dalam hidup kita apa dia? Al-aqlu, ialah akal. Maka jagalah akal ni elok-elok. Benda yang paling berharga ialah akal. Dan perkara ini yang membezakan antara kita dengan hayawan, binatang. Wa akbarul faqri al-hamq wa al-hamku, dan sedahsyat-dahsyat kefakiran. Adakah kefakiran ini bila kita tak ada duit, kita pokai? Tak. Sayyidina Ali kata, seteruk-teruk kefakiran ialah al-hamku, iaitulah kebodohan. Orang kalau bodoh, memang fakir sungguh dia. Kan? Dia buat benda pun tak kena belaka. Nampak zahir macam good-good ke. Tapi dengan sebab kebodohan dia, habis fakir hidup dia. Jadi fakir hidup dia ni. Susah. Serba-serbi tak kena. Wa awhashul wahshati al-ujbu. Dan perkara yang paling menyerabutkan hidup kita, kita akan jadi serba serabut. Kan? Apa dia? Al-ujbu. Kita merasa bangga dengan diri kita. Kita merasa bangga dengan diri kita. Sebab kau buat benda, semua benda kau buat kau nak tunjuk dekat orang. Kalau orang tak nampak kau buat tu, kau rasa serabut aja. Ha gitu. Sedekah nak orang nampak, ibadat nak orang nampak, apa lagi? Apapulah kan, nak orang nampak belaka kehebatan kita. Maka kalau kau buat kerja macam ni, kau akan jadi serabut. Sebab kalau orang tak nampak kebaikan kau, orang tak nampak ibadat kau, kau berasa macam kan, orang tak nampak ke aku buat baik ini, orang tak nampak hebat dan sebagainya. Maka benda tu akan membuatkan kau jadi serabut. Wa akramul karami husnul khulqi. Dan perkara yang paling mulia ialah akhlak yang baik. Maka itu empat perkara yang pertama. Empat perkara yang kedua apa dia? Qala fal arba'ul akhar. Hasan tanya lagi, lagi empat perkara apa dia? Maka kata Sayyidina Ali yang pertama, iyyaka wa musahabat, iyyaka wa musahabatul ahmaqi atau musahabat al-ahmaqi. Jaga-jaga engkau wahai Hasan, jangan kau berkawan dengan orang yang bodoh. Ahmaq ni paling bodoh. Dalam bahasa Arab dia ada beberapa perkataan bodoh. Kalau bodoh standard dipanggil ghabi. Tapi kalau bodoh berdoa, ahmaq. Nah gitu. Orang putih apa? Stupid. Paling bodoh. Stupid. Kau stupid. Bodoh macam lembu ke stupid krokodil? Mana? Aku tak tahu kan. Jadi kalau masa kita belajar dulu, jaranglah syekh-syekh nak guna perkataan hobi pun susah nak dengar. Ahmad pun susah. Memang payah sangat. Dia takkan guna perkataan ni. Pasal goblok, do'oh gitu. Maka Sayyidina Ali kata, jangan berkawan dengan yang paling bodoh. Kenapa? Orang bodoh ni dia kata, fa innahu yuridu an yanfa'aka fayadurruka. Dia tu kalau dia nak bagi manfaat kepada kau, dia akan buat apa? Dia akan jadi kemudaratan pada kau. Nampak macam nak bagi manfaat, tapi silap bergaya jadi kemudaratan.
Wa iyyaka wa musadaqata al-kadzdzab. Yang kedua, berjaga-jaga kamu wahai Hasan, jangan sekali-kali kamu membenarkan orang yang suka berbohong. Orang berbohong ni macam ni pula. Fa innahu yuqarribu alayka al-ba'id wa yub'id alayka al-qarib. Orang suka kelentong ni, apa risiko yang kita dapat bila berkawan dengan dia? Risikonya dia mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Ha, macam WhatsApp tuan-tuan. Tahu, faham WhatsApp? WhatsApp kan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Maksud kita, kawan jauh duduk kat ulu-ulu dekat Syria, kau boleh hantar shlonek, apa khabar, tanya jauh Syria tengah perang. Member kata, ya, aku tengah perang ni, aku tengah perang, nanti kita WhatsApp semula lah. Contoh kan, tu jauh. Yang dekat, bini kat tepi. Tak tanya, khabar, dia pun jawab, baik, kau buat apa tu? Tepi awak tadi bodoh. Contoh lah kan, pada tepi kita je tu, ha? Ha, makin padahal tepi kita, tapi dengan sebab WhatsApp ni rasa macam jauh aje. Ha, contoh. Dan lelaki bini dekat tingkat atas, kita kat bawah. Awak tak tidur lagi ke? Ha, dia tanya. Kita tidur. Ha, nanti suruh anak tu bersihkan meja makan tu, penuh dan pinggan mangkuk atas meja. Ha, contoh kan. Mendekatkan yang menjauhkan yang dekat. Ha, tu. Orang menipu ni macam itulah. Bila kita berkawan dengan dia, dengan sebab perangai dia suka menipu, kita pun akan jadi rajin menipu. Menyebabkan orang yang kenal kita semua akan jauh belaka. Yang tak kenal kita okeylah. Yang jauh-jauh kan, yang duduk kat Amazon tu, mana kenal kita? Kau jumpa kita, oh orang ni bagus, orang ni bagus. Tapi orang Korea kita, jemaah surau kita, semua kenal. Nampak Haji ni, kemerang buat Haji ni kan? Banyak percaya lah. Ya, yeah. Ni ada satu cerita tuan-tuan, tak nak sebut masjid mana ya, atas sebab-sebab keselamatan. Jadi Allah ni, dia buka kedai makan, restoran besar lah. Dia cerita kat aku ni, JK. Jadi dia kata dia jemput semua JK jemaah pergi ke kedai makan ni yang besar tu lah. Jadi JK semua seronok lah, pergi makan free kan. Lepas habis makan semua, orang pun dah belah. Hamba Allah ni jumpa AJK, dia pun bagi bil. Dia kata, masjid bayar eh, bil malam ni. Masjid bayar, inna lillahi wa inna ilaihi. Ada pesen macam tu tuan-tuan. Aku bila dengar nak suka pun ada, nak terperanjat pun ada kan. Tak nak percaya pun ada juga. Tapi dia kata, betul Ustaz, serius, kita punya lah seronok makan sedap kan, yang akan free. Rupanya-rupanya masjid kena bayar. Memang kena bayar lah. Kalau tak bayar, syubhat dalam perut tu pun nak kata apa. Bayar, lalas. Jadi gitu lah. Dia kalau haji tu datang masjid je, kita nampak dia, kita pakat sengih belaka, sengih belaka. Jadi macam tu, dia akan menjauhkan orang yang dekat. Orang yang jauh dekatlah dekat kau, pasal dia tak kenal kau ni siapa. Ya, itu kan ada cerita. Orang nak pergi buang air kan dekat shopping complex. Orang biasa semua kena 20 sen belaka. Bila ahli politik nak kencing kena RM2. Eh, YB nak masuk kena RM2. Menteri nak masuk kena RM2. Eh, apa salah RM2? Sebab ahli politik kuat kencing, dia kata macam tu. Bawa bahan. Jadi tuan-tuan, bahayanya berkawan dengan orang kau menipu. Dengan kita-kita pun orang kata menipu juga. Macam mana dulu, dulu anak ada kawan baik dengan anak. Dia baik, tapi dia suka isap okok. Jadi kalau anak pergi ngajar, masuk kereta dia, bau okok. Keluar kereta, isap okok. Menyebabkan jemaah surau kata, aku pun isap okok sekali betul. Sabar je lah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Aku ni bukanlah nak kata baik sangat, tapi baiklah juga tuan-tuan. Aku tak pernah hisap walaupun sebatang rokok dalam hidup aku, alhamdulillah. Kan, saya pernah hisap rokok suap kabur. Itu zaman aku kecil-kecil dulu, aku gulung suap kabur. Nak meniru orang, sekali hisap, ya Allah, bagai nak mati. Yalah. Jadi Sayyidina Ali kata, jangan kau berkawan dengan orang yang kuat bohong, menyebabkan kau akan dijauhkan daripada orang yang dekat,
dan orang dekat pula, orang yang jauh pula dekat dengan kau, dengan sebab tak kenal siapa mamat ni. Wa iyyaka wa musadaqata al-bakhil. Jangan kau benarkan cakap orang yang kedekut. Fa innahu yuq'idu anka ahwaj ma takunu ilayh. Orang bakhil ni, dia adalah kedekut. Bila kau berkawan dengan dia, kau akan lebih susah hidup dengan dia. Kau tu dah lah susah tau. Tapi bila kau berkawan dengan dia, kau akan jadi lebih susah. Sebab apa? Sebab kita harapkan harta dia. Kita pergi makan dengan dia, kita harap dia bayar. Rupiah-rupiah dia tak bayar, kita pula kena bayar. Kita pula tak ada bajet ni, ha? Ha, macam lagi susah lah kau. Ha, gitu orang bakhil. Dia buat dek. Contoh, janji di capati. Wa iyyaka wa musadaqat al-fajir. Dan jangan sekali-kali wahai Hasan, engkau membenarkan perkataan orang yang fajir, banyak buat dosa. Fa innahu yabi'uka bitafih. Kau bila berkawan dengan orang tak tahu dosa pahala ni, dia akan menjual maruah kau dengan harga yang paling murah. Wa akhraj ibn Asakir an Ali annahu atahu yahudiy fa qala lahu mata kana rabbuna. Seorang Yahudi datang bertemu dengan Sayyidina Ali. Dia pun tanya soalan, wahai Ali, bilakah Tuhan kita ni ada? Allah, soalan pelik. Bilakah Allah ni ada? Sebelum alam dunia, planet-planet semua-semua ni, bilakah Allah ada? Yang tu kalau mai ke kepala kita, tuan-tuan, jangan dipikirkan. Kalau kau fikir, pecah pelotak kau. Boleh sewel, tahu tak? Jadi, tak payah fikir. Jawapannya apa? Wallahu a'lam. Bila Yahudi ditanya, fata'ammara wajhu Aliyin, berubah muka Sayyidina Ali. Waqal, maka Sayyidina Ali kata, lam yakun fakana. Aku nak terjemah, tak kerti. Lam yakun fakana ni, tidak ada, maka dia ada. Ha. Aduh. Payah tuan-tuan bahasa Arab ni. Lam yakun fakana makna ni, sebelum alam ni ada, dia ada dah. Ha, gitu. Wala kainuna, dan tidak berbentuk. Bila kaifin, dengan tidak ada bagai, tidak ada bentuk rupa. Kaifa laysa lahu qablun wala ghayah. Tidak ada sebelum dan tidak ada kesudahan, tidak ada mula, tidak ada akhir. Allah ni tak ada mula, tak ada akhir. Tak payah fikirlah. Sebab tu masa saya belajar dulu, antara subjek yang paling aku pening kepala, bab akidah. Kalau sifat 20 wujud kidam tu okey lah. Kalau kena benda-benda macam ni kan. Laisalahu qablun wala ghayah. Allah tidak ada permulaan, tidak ada penghujung. Ha, lepas tu ada pula dia bahas bab-bab falsafah. Itu yang kita nak demam baca tu. Jadi kita ambil mudah aja. In qat'atil ghayatu dunahu, terputus segala tujuan dengannya. Fahuwa ghayatu kulli ghayatin. Aku tak wani nak terjemah lah tuan-tuan. Kalau bab akidah ni tak wani nak terjemah. Ini serah pada ustaz-ustaz yang alim yang mengajar bab akidah ni. Ini bukan bidang saya tak wani nak terjemah. Wa akhraj ad-Darraj fi juz'ihi al-mashhur. Dalam satu riwayat yang cukup masyhur, lama tawajaha Ali ila Siffin iftaqada dar'an lahu. Ketika Sayyidina Ali nak pergi berperang di Siffin, iftaqada dar'an lahu atau dir'an lahu, maka Sayyidina Ali ni kehilangan baju besi dia. Masa all the way nak pergi perang ni, baju besi dia hilang, tercicir tengah jalan. Falamma qadatil harbu wa raja' ila al-Kufah asaba dir'u fi yad yahudi. Habis perang, dia balik ke Kufah. Tengok-tengok, ada setengah riwayat cerita, tengah-tengah Sayyidina Ali jalan dekat satu kawasan pasar. Pasar ni pasar jual-jual barang-barang second hand, barang hardware, barang reject shop, bundle, macam tu. Tengah-tengah Sayyidina Ali tengok barang-barang kat kedai-kedai tu, tiba-tiba je nampak ada satu kedai. Kedai ni jual barang-barang second.
kan, topi besi, pedang, tombak, baju besi. Dia perhati, dia tengok, eh, macam baju besi aku je, sebiji rupa baju besi aku. Ha. Lalu, apa kata Sayyidina Ali kepada tokek kedai ni? Adir'u dir'i lam abik walam ahab. Macam ni dia kata, tokek, kau dapat mana baju besi ni? Yahudi tu kata, aku pun juga. Ni baju besi aku ni. Aku tak pernah jual dan aku tak pernah hadiahkan pada orang. Ni aku punya. Faqala al-Yahudi. Maka tuan kedai Yahudi kata apa? Dir'i wa fi yadi. Baju besi ni aku punya. Sebab dalam kedai aku, aku punya. Faqala. Maka Sayyidina ni kata, kalau begitu, nasir ila al-qadi. Okey, kalau tak puas hati, kita masuk mahkamah. Nama ni, zaman ni tuan-tuan, Sayyidina Ali merupakan khalifah. Khalifah tu ajak masuk mahkamah. Tak puas hati, kita fight masuk mahkamah. Lepas tu Sayyidina Ali tanya lagi, kau nak pilih hakim yang mana satu? Bukan Ali tolong pilih kau tu tak? Faham cerita aku? Kita kalau ada kuasa, kita tolong pilih hakim tu. Ni tak, Ali tu tanya dekat Yahudi tu, siapa dia yang kau nak? Maka Yahudi tu fikir, tak ada dah. Hakim paling hebat, paling adil ketika itu bernama Shuraih Al-Qadhi. Maka Yahudi tu kata, aku pilih Shuraih Al-Qadhi. Sampai macam tu, Yahudi tu pilih. Kita masa belajar dulu, hakim, kita ambil contoh hakim lah eh. Hakim kan ataupun orang biasa macam kita ni, masa kau tak pernah ada jawatan, contohlah macam sekarang ni kan, aku ni tak ada benda-benda biasa, nganjur kat surau, kulu kilir. Ada siapa di kalangan tuan-tuan nak masuk duit juta-juta dalam akaun aku ada? Apa barang nak bagi dekat ustaz? Kan? Kalau aku bagi pun ada kepentingan apa aku dengan ustaz? Tak ada benda. Jadi masa saya ngajar gini, aku buat dia tak heran kan? Sarapan pun tak ajak dah, tak macam dulu. Contoh-contoh. Sekali tak macam mana, cewa aku pun bertanding jadi YB. Na'uzubillah min zalik. Allahumma ajirna minan nar. Dahlah menang. Lepas tu menang pula tu dahsyat-dahsyat kau sampai naik ke Putrajaya. Full lama. Kan, jadi menteri lah aku ni. Tiba-tiba masa aku jadi menteri, adalah hamba Allah call. Ustaz, lama tak dengar ustaz kuliah. Dengar ustaz sekarang dah ni. Okay, okay, alhamdulillah. Ustaz, bagi nombor akaun. Nombor akaun mahat ke? Nombor akaun peribadi? Tak ada akaun peribadi ustaz lah. Ya, salah anak jemaah lama dulu. Okey, aku pun bagilah. Rasa saja. Sekali tengok-tengok, dia bagi 2.6 bilion. Contoh tuan-tuan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa hal dia bagi aku banyak sangat tu? Masa dulu, aku tak ada jawatan, aku tak ada kuasa, kau sikit habuk tak heran dekat aku. Aku minta derma pun kau bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Macam tu kan? Letih nak mengira tu, betul tak? Bila kau ada jawatan, siap minta nombor akaun. Bilion lagi kau bagi dekat aku. Maka ulama kata, itulah rasuah sebenarnya. Dia sebab kau dapat habuan setelah kau ada jawatan. Itu namanya rasuah. Kau cakaplah derma kebajikan kalau tak berjambul ke, udahlah jangan kelepek lah. Dia cakap banyak lah. Sebab tu Nabi pernah cakap dekat seorang sahabat kan. Sahabat ni kerjanya pengutip zakat. Jadi masa dia kutip zakat tu, tuan zakat ni kata ke dia, contohlah ya, dia bagi 10,000 kan. 10,000 ni Syekh, entah ambillah 3,000, lagi 7,000 entah bagi ke Nabi. Jadi mamak ni pun jumpa Nabi lah. Dia kata, ya Rasulullah, saya jumpa tuan zakat ni, duit zakat dia bagi 10,000, tapi dia kata 7,000 bagi ke Nabi, 3,000 saya ambil. Mengamuk Nabi. Nabi kata, masa sebelum kau kerja ni, kau dapat tak agak-agak 3,000 ni? Tak. Dah. Sekarang baru kau dapat kan? Kenapa kau dapat? Ada benda ni. Nabi sekat awal-awal benda tu, tuan-tuan. Padahal pengutip zakat je. Ini Perdana Menteri, kau tahu tak? Dia sign aja kun fayakun. Ha, macam tu. Yang main-main. Ini benda-benda macam ni. Banyak syubhat dan sebagainya. Susah. Kau cakap lah, orang tak percaya dah kat kau. Forever and ever. And Batman forever. Dulu, kini, selamanya. Tuan-tuan semua, na'uzubillah min zalik. Okay.
Jadi Yahudi ni bila bertekak dengan Sayyidina Ali, Sayyidina kata, ni aku punya baju besi. Yahudi kata, tak. Okey, tak puas hati kita masuk mahkamah. Siapa hakim yang kau nak? Yahudi kata, Syuraih Al-Qadhi. Fataqadama Aliun fajalasa ila jambi Syuraihin. Waqala, laula anna khasmi Yahudiun lastawaitu ma'ahu fil majlisi. Dia ada dua riwayat tau. Ni riwayat yang saya baca ni. Dia ada dua riwayat. Riwayat pertama dia cerita kat sini. Akhirnya masuk dalam mahkamah. Jumpa Syuraih Al-Qadhi. Fataqadama Aliun. Maka Sayyidina Ali masuk dalam mahkamah tu. Dia pun duduk tepi Qadhi. Syuraih Al-Qadhi. Lalu apa kata Syuraih kepada Sayyidina Ali? Dia kata, wahai Ali, kenapa kau duduk tepi aku ni? Duduk dengan Yahudi kat bawah tu. Sama. Dan kau mendakwa dia ni tertuduh. Duduk kat depan tu. Jangan duduk tepi aku. Syubhat. Lalu Sayyidina Ali kata, betul cakap engkau. Kali ikut aku memang nak duduk kat situ. Tapi ni kerana apa? Sebab yang apa yang lawan aku dalam mahkamah ni Yahudi. Maka Yahudi ni Quran kata apa? Walan tarda anka al-yahud wa al-nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasara takkan redha kepada kamu sampai kamu ikut jejak langkah mereka. Dan yang kedua, aku ni Islam. Inna dina indallah al-Islam. Aku lebih mulia pada dia. Dalam kes ni kan, aku lebih mulia, aku orang Islam, aku kena duduk tempat lain, tak boleh duduk sekali dengan Yahudi. Ini ada satu riwayat. Riwayat kedua kata, Syuraih kata, tak, Yahudi ke apa ke, kau duduk sekali kat situ. Itu ketegasan Qadhi. Walakin sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali kata lagi, Nabi bersabda, asghiruhum min haythu asgharahumullahu. Hinakan mereka, mana Yahudi, sebagaimana Allah Ta'ala menghinakan mereka. Mana Yahudi ni, kau jangan bagi muka ke dia. Faqala Syuraih, okeylah, alim laka, Qadhi pun alim, Sayyidina Ali pun alim, menantu Nabi, bukan sebarangan orang. Maka Syuraih kata, ya Amirul Mu'minin. Faqala na'am. Hadhi dir'un lati fi yadi hadhal Yahud dir'i. Okey, qul ya Amirul Mukminin. Maka Syuraih ni pun tanya, apa dakwaan kamu kepada Yahudi ni? Orang yang menuduh, apa tuduhan kamu kepada Yahudi? Maka kata Sayyidina Ali, Tuan Qadhi, baju besi. Dia bawa lah barang kes dekat mahkamah kan. Baju besi ni aku punya. Aku tak pernah hadiahkan kepada orang, aku tak pernah jual. Faqala Syuraih. Lalu Syuraih Al-Qadhi tanya pula dekat Yahudi, apa jawapan kamu wahai Yahudi tentang baju besi ni? Lalu Yahudi kata apa? Diri'i wa fi yadi. Jawapan aku, baju besi ni aku punya. Sebab dalam kedai aku, aku punya. Faqala Syuraih. Maka Syuraih Al-Qadhi kata, alaka bayinatun ya amiral mu'minin. Engkau ada tak bukti? Ada tak saksi yang mengatakan baju besi ni hak milik kau, ada ke tidak? Maka Ali kata, na'am. Ya, ada. Okey, maka kau kena bawa dua orang saksi. Sayyidina Ali pun fikir, siapa dua orang saksi? Dia pun sebut dua orang. Yang pertama, Qanbar. Qanbar ni pembantu Sayyidina Ali. Okey, satu, Qanbar. Yang kedua siapa? Sayyidina kata, Al-Hasan. Anak aku, Al-Hasan. Yashhadani anna dir'a dir'i. Mereka berdua akan bersaksi bahawasanya baju besi ni milik aku. Faqala Syuraih. Maka Syuraih Al-Qadhi kata, saksi kau yang pertama Qanbar diterima, relevan, sebab tak ada kena-mengena dengan kau. Tapi saksi yang kedua Al-Hasan ditolak. Apa pasal pula? Syahadatul ibnu la tajuzu lil abi. Syuraih Al-Qadhi kata, sebab anak tak boleh jadi saksi atas bapa, sebab confirm dia akan tolong bapa dia. Allah, bengkak Sayyidina Ali kan. Faqala Ali, maka Ali kata, rajulun min ahli al-jannati la tajuzu shahadatuhu. Anak aku tu Hasan tu memanglah aku bapa dia. Al-Hasan ini orang yang siqah ya, yang amat-amat dipercayai.
Dan Nabi pernah sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Al-Hasan wal-Husain sayyida syababi ahli jannah. Al-Hasan dan Al-Husain merupakan dua ketua pemuda ahli syurga. Dalam ahli syurga ketua lagi. Kau kata tak layak jadi saksi? Lalu apa kata Shuraih wa Ali? Bukan kau seorang hafal hadis tu, aku pun hafal juga. Memang betul lah. Anak kau dua-dua ni ketua ahli syurga. Itu dekat hari akhirat. Dunia lain dia kata. Akhirat, akhirat, dunia, dunia. Cerita pasal anak kau tu ahli syurga tu memang betul, Nabi kata. Tapi dalam kes ni, anak kau tak boleh jadi saksi. Sebab ada syubhat, ada conflict of interest. Aku pun tak faham apa benda tu. Betul, betul, betul. Ke konflik. Konflik tu yang makan sarapan pagi tu. Jadi ada syubhat dekat sini. Tak boleh. Kalau kau nak, kau kena cari saksi yang lain yang tak ada kena-mengena dengan kau. Boleh aku terima saksi tu. Anak kau tak boleh. Lalu apa kata Sayyidina Ali? Kalau macam tu, Abiyah, dia kata. Seorang tu je aku ada. Khutbah dengan Hasan. Okeylah. Kalau tak ada nak buat macam mana, aku tak boleh buat apalah. Itu je saksi yang aku ada. Maka Shuraih Al-Qadhi katakanlah begitu, serahkan baju besi ni kepada Yahudi ni. Pasal itulah hak dia. Kau tak boleh tuntut sebab saksi kau tak kuat. Ali kata okeylah, tak apa. Tuan-tuan kalau tengok cerita ni kan, baju besi apalah sangat, beli lain je lah. Awak tu kan khalifah. Khalifah, khalifah ni bukan jaga satu negara, jaga berpuluh-puluh-puluh negara. Kalau Perdana Menteri, dia jaga satu negara saja. Menteri, Perdana Menteri. Tapi kalau khalifah kan, macam Uthmaniyah dekat Turki dulu, dia jaga Turki, dia jaga Bulgaria, dia jaga Yugoslavia dululah, dia jaga Makedonia, Makedonia tu dia jaga, Albania, Syria, mana lagi kan, Jordan, semua tu dijaga belaka. Kaya-kaya gila-gila, bilion-bilion-bilion. Apa barang baju besi? Simple present ten. Dia boleh beli satu kontena lagi pun tu tak. Tapi nak kabur, dulu punya khalifah warak. Takut benda-benda macam ni. Dia tak macam khalifah zaman sekarang. Al-fulusi dunia wal-mampusu fil-akhirah. Ha, yang pada hari ni. Dan kau nak kata apa, katalah. Sebab dia ma'asum, tuan-tuan. Imam Syiah yang ke-13. Jadi, fitnah pada hari ni, fitnah harta. Na'udzubillah. Maka Sayyidina Ali kata, okeylah. Nak macam mana? Kalau itu je, kalau kau tak terima saksi aku yang kedua Hasan, aku tak boleh kata apalah. Maka apa kata Shuraih Al-Qadhi? Maka aku menjatuhkan keputusan bahawasanya baju besi ini milik Yahudi. Walaupun jauh dalam hati Shuraih Al-Qadhi, dia tahu Sayyidina Ali cakap betul. Yang bohong Yahudi. Aku memang tahu Ali memang betul. Yahudi memang bohong. Tapi kaedah hukum begitu. Kalau saksi tak ada, apa tak ada, hukuman atas dunia macam tu. Sebab tu kita kena ingat tau. Kalau kita lawan kes kat mahkamah, kita menang, kita kalah. Kalau kita ni betul tak bersalah lah kan, okeylah, tak apalah. Tapi kalau kau memang bersalah, tapi dengan sebab kau ada lawyer-lawyer yang terror, kau kona-kona-kona-kona, kau menang. Kau kena ingat, ini atas dunia kau tu tak? Kau ada lagi satu lagi mahkamah di hari akhirat. Ha, yang tu, kau boleh lepas ke tidak? Atas dunia, kau terror, kau duit banyak, kau panggil lawyer paling hebat, lawan-lawan fight-fight, kau menang. Itu atas dunia. Tapi kau jangan lupa kau ada al-akhirah. Yang tu jangan mimpi kau nak menang. Susah sangat-sangat nak lepas. Yang tak ada cash pun belum tentu boleh lepas, tuan-tuan. Ya? Apatah lagi kalau ada berkaitan dengan al-mazalim, harta benda manusia. Okeylah. Kalau macam tu, Sayyidina Ali kata, nak kata macam mana? Aku pun tak boleh kata apa. Aku ikut keputusan qadhi. Faqala al-Yahudi. Maka Yahudi terperanjat. Faqala Amirul Mukminin qaddamani ila qadhihi wa qadhihi qada alaihi. Yahudi ni bila masuk mahkamah tu, tuan dia dengar apa benda kes dia dengan Sayyidina Ali ni. Dalam dia tu Yahudi, rakyat biasa, lawan dengan khalifah dalam negara Islam, dalam mahkamah Islam.
di hadapan Qadi Islam, Islamlah ke. Tiba-tiba dia menang kes tu, Yahudi tu menang, terperanjat Yahudi tu. Maka Yahudi tu kata apa? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Akhir masa Islam tuan-tuan. Bila masa Islam, Sayyidina Ali ni seronok, Syuraih Al-Qadi pun seronok. Dia peluk Yahudi tu. Yahudi kata betul, baju besi ni milik Sayyidina Ali. Ceritanya ketika Sayyidina Ali pergi perang Siffin, aku perhati kan, tengah-tengah aku perhati tu, tiba-tiba baju besi Sayyidina Ali tu dia letak dekat belakang unta. Dia tak ikat ke macam mana, jatuh pendepek tercicir. Orang lain tak perasan. Bila unta-unta semua dah belaka, aku pun ambil baju besi tu, bawa balik jual kat kedai. Tu ceritanya. Maka Sayyidina Ali tengok je muka Yahudi. Dek, kan engkau dah masuk Islam, aku hadiahkan baju besi aku kepada engkau. Bagi terus tuan-tuan. Ha, kan? Dia tak kata, oh, kelentong aku dia. Penampor kan ni, kelapor gitu. Tak. Kan? Okeylah. Itu sejarah yang tinggal dalam kenang-kenangan. Kan? Agak-agak benda ni boleh berulang balik tak dekat negara kita, tuan-tuan? Sekarang ni lah, sekarang ni. Ada harapan ke tidak? Antara pesanan Sayyidina Ali lagi, qala Ali khamsun khuzuhunna anni. Sayyidina Ali ni tuan-tuan, dia banyak tahu perkataan-perkataan hikmah dia. Dia banyak pesanan-pesanan dia. Sebab tu puak-puak Syiah, Syiah ni dia ada satu kitab, dia banyaklah kitab-kitab hari dia. Bawa ni masa rakyat dah pergi dekat satu pustaka library dekat Kelantan, tengok kitab rujukan Syiah, kitab hadis. Berapa jilid tuan-tuan? 120 jilid. Gila-gila tahap gaban. Banyak jilid kitab tu. Semua hadis palsu lah, banyak hadis maudhu' dicipta. Lepas tu kitab Nahjul Balaghah. Tu ni tak tebal lah sangat lah. Nahjul Balaghah ni tuan-tuan, dikatakan semua tu perkataan Sayyidina Ali. Saya pun tak tahu ya ke tidak. Ya, benda tu dah beratus-ratus tahun. Mungkin perkataan Sayyidina Ali, mungkin diorang cipta dan sebagainya. Sebab Syiah ni terkenal dengan suka buat hadis maudhu'. Okeylah. Tapi yang ini, perkataan ni dinakalkan oleh Al-Imam Sayuti. Apa kata Sayyidina Ali? Khamsun huzuhunna anni. Ambil daripada aku lima perkara. Yang pertama, la yakhafanna ahadun minkum illa dhanbahu. Dalam hidup kita ni, kita jangan takut pada manusia. Apa yang perlu kita takut, paling takut dalam hidup kita apa dia? Dosa kita sendiri. Ha, tu benda yang mesti kita takut sekali. Benda lain tak payah takut. Takut pada dosa kamu. Bila kita ni ada dosa, maka dosa ni penyebab segala-gala penyakit, segala masalah dalam hidup kita. Punca masalah banyak dalam hidup kita dengan sebab dosa yang kita buat. Tu je ceritanya. Yang kedua, wala yarju illa rabbahu. Jangan kita berharap kepada makhluk, harap kepada Allah. Manusia ni dia boleh berubah. Kejap gitu, kejap gini. Hari tu cakap lain, lepas tu hari ni cakap lain pula. Itu manusia. Wala yastahi man la ya'lam ay yata'allam. Jangan malu kalau kita tak tahu untuk kita belajar. Kita ni tak reti. Jangan rasa malu nak belajar. Belajar. Banyak lagi benda kita tak reti. Wala yastahi man la ya'lam idza su'ila amma la ya'lam ay yakul Allahu a'lam. Dan jangan rasa malu kepada orang yang tak tahu, apabila ditanya sesuatu perkara yang dia tak tahu, dia menjawab wallahu a'lam. Jangan rasa malu. Kan kita walaupun mengajar dah bertahun-tahun, tapi kalau benda tu bukan kepakaran kita, kalau orang tanya cakap wallahu a'lam, eh, tak tahulah. Tadi pasal bab-bab akidah tu kan. Tak berani, saya tak berani. Kalau benda tu memang aku tak reti, silap-silap gaya kalau kita cakap boleh rosak jejas akidah kita, cakap wallahu a'lam lebih selamat. Biarlah orang nak kata, eh ustaz tak reti, ingatkan dengar cerita macam bagus sangat, belajar kat sana, belajar kat sini, soho lah, selebriti. Apa
pun dia tak tahu. Lantak kau lah bila apa aku. Ni tak kadang kita takut bila tak glamour. Lantak jangan. Cakap je wallahu alam tak tahu. Jadi kena belajar sebut wallahu alam. Ulama dulu pesan apa dia kata? Apa dia kata? Allah lupa lah pula. Apa dia? yang kita pernah cerita dulu. Kul la adri wa la taqul adri fa innaka in kulta adri sa'aluka hatta la tadri wa in kulta la adri alamuka hatta tadri. Gitu ya. Ulama dulu kata belajar cakap aku tak tahu. Kalau kau cakap kau tak tahu, orang akan ajarkan kau sampai kau tahu. Tapi kalau kau cakap tahu, orang akan tanya kau soalan sampai kau tak tahu. Gitu tuan-tuan ya. Jadi senang nak selamat cakap wallahu a'lam. Tapi benda tu memang betul-betul kita tak tahulah. Tapi kalau benda tu kau tahu, kau buat-buat tak tahu, tu berdosa. Contoh soalan tanya ustaz, apa hukum mengundi BN? Tak tahu nak jawab. Bodoh benar. Haram lah, susah apa. Jawab macam tu. Ni yang tu anak tak belajar lah. Tak adalah kitab. Zaman tu tak disebut pula. Al-Babul BN tak ada pula cuma. Itu goblok orang panggil. Tak benda tak betul, tak betul. Zalim tetap tak betul. Sampai kiamat tak betul. Zalim ni mengarut. Okey. Jadi jangan takut cakap wallahu a'lam, cakap je. Wa inna sabrah minal iman bimanzilati ra'si minal jasad. Saya nak dikata lagi, kesabaran ni, apa pentingnya kesabaran dalam iman kita? Kena ada kesabaran. Ibarat kepala dengan badan, dia kata. Jadi badan tu iman. Kepala tu apa dia? Kesabaran. Iza zahaba sabru zahaba al-iman. Bila kepala tak ada, badan dah tak ada benda lah. Kan? Walaupun kita ada iman tapi tak ada sabar, tak ke mana. Sebab tu Nabi kata, as-sabru minal iman. Kesabaran itu sebahagian daripada keimanan. Iza zahaba ra'su zahaba al-jasad. Okey. Wa qala, dan saya nak kata lagi. Al-faqihu kullal faqihi man lam yuqannitin nasa min rahmatillah. Bila orang tanya, siapakah orang yang paling faqih? Faqih ni alim, sangat-sangat alim, sangat-sangat. Kan dalam hadis Nabi kata, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah nak berikan kebaikan kan padanya, faham betul-betul dalam agama. Bukan macam kita tahu, kita ni cukup-cukup makan je faham kita. Ni faham betul-betul. Jadi macam mana makna orang faqih ni? Ali Sina ni kata, orang faqih ialah orang ataupun orang yang alim yang faqih ini ialah orang yang tidak memutuskan harapan manusia kepada Allah. Itu yang paling faqih. Contoh kan, macam kita kat Facebook ni, orang tanya soalan macam-macam, tuan-tuan, pelik-pelik soalan. Soalan yang paling standard, mengandung tanpa suami, tu standard ni soalan. Ustaz, saya ada anak dua nikah. Ustaz, macam mana saya dah banyak buat maksiat. Dulu saya tindik telinga, saya tindik kontol. Macam-macam tindik lah, betul-betul. Tindik belaka. Ada harapan saya ada tatu saya ni. Oh, macam-macam, Syekh. Kita kalau baca sekali dia punya, subhanallah lah kan, dia punya perangai tu, ngeri lah. Kalau kita ikut nak marah, dia kata, apa tak kau bangga sangat buat kerja bodoh ni? Kau tahu tak orang macam kau ni, tak ada harapan kau tu. Kau kalau mati besok bertukar jadi anjing kau tu tak? Kau masuk lubang kubur kau nak smack down dengan malaikat kau tu tak? Kalau ikut pada otak kita dah macam tu je. Kita boleh jawapan. Yang pertama, benda yang kamu buat semua tu maksiat berdosa, wajib bertaubat pada Allah Ta'ala. Bertaubat tak wajib. Dan saya ucapkan terima kasih sebab sudi tanya soalan dekat saya. Bila awak tanya soalan ni, maknanya awak ada harapan nak berubah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, banyak-banyak bertaubat, banyakkan beristighfar. Cari kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang soleh. InsyaAllah kawan-kawan yang baik ni akan ubah cara hidup kita. Kita jangan putuskan harapannya dengan Allah. Cakap rahmat Allah lalu luas. Ustaz, kalaupun saya dah bertaubat, saya ulang balik maksiat saya, ada harapan lagi ke? Ada harapan, insya-Allah. Ha gitu. Kita siapa kan nak putuskan harapan dengan Allah ni? Siapa kita ni?
Itu yang pertama, dia tak putuskan harapan manusia kepada Allah. Yang kedua pula, kau kena ingat, walam yurakhis lahum fi ma'siyatillah. Dan orang yang faqih ni, dia tak ambil mudah pula dengan maksiat kepada Allah. Dia tak kata, alah tak apa, kau buat je dosa tu, Allah kan maha pengampun lagi maha penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Ah, kita kata kan? Kalau kau buat maksiat, kau rasa berat sangat, alah nanti kau duit kait duit banyak, kau pergi je Mekah tu, kau tengok je Kaabah, ampun dah dosa kau. Contoh, kita suruh buat mudah pula dengan dosa-dosa ni. Ah, tak boleh, tak boleh. Jadi jangan mudahkan sangat, jangan susahkan sangat manusia ni. Walam yu'aminhu min azabillah. Dan jangan kita merasakan aman kepada diri tentang azab Allah. Tak apa, tak apa, tak apa, boleh buat, tak masuk neraka je pasal berlambat lagi orang kafir lain. Kita tak masuknya. Walam yada'il Qur'ana raghbatan anhu ila ghairihi. Dan jangan dia meninggalkan Al-Quran, suruh buat benda yang lain, tinggalkan Al-Quran. Li'annahu la khaira fi ibadatin la ilma fiha. Kerana tidak ada kebaikan pada ibadat yang tidak yang kita tidak ada ilmu kepadanya. Wala ilma la fahma ma'ahu. Dan tidak ada ilmu bagi siapa yang tidak memahaminya. Wala qira'ata la tadabbura fiha. Dan tidak ada bacaan, makna bacaan Al-Quran kau tak ada manfaat kalau kamu tidak ada tadabbur, tak faham, tak baca, tak perhati betul-betul. Dapatlah pahala sebut huruf-huruf tu, tapi faham pahala tadabbur memahami Al-Quran kau tak dapat. Na'udzubillah. Bila ditanya kepada Sayyidina Ali, wa abarduha ala kabidi iza su'iltu amma la a'lam an aqul Allahu a'lam. Benda yang paling menyejukkan hati aku, kalau orang tanya masalah, aku tak tahu nak jawab, apakah jawapan yang paling sejukkan hati? Wallahu a'lam. Itulah jawapan yang paling menyejukkan hati aku. Man arada qala, kata Sayyidina Ali lagi, sab'un minasyaitan. Ini tujuh perkara ni daripada syaitan. Yang pertama, syiddatul ghadab, kemarahan yang melampau. Marah boleh, tapi jangan melampau, kan? Yang melampau tu jadi rosaklah kita. Contoh marah ke anak-anak lah kan, anak buat sepah, tak reti nak mengemas. Contoh, ataupun kita ni baru beli, apa tu kak, bekas kuih raya baru, mahal pun, mahal punya ni. Ni bayar mingguan dekat Kuat Mehmet. Ha tu kan, bayar mahal lah, branded. Sekali anak tu pegang, budak-budak kan kalau angkat bekas kuih raya kan, dia pegang penutup, tak angkat bekas ni, dia akan jatuh. Habis aku punya set, apa benda, set apa tu kak, set mangkuk ayun kuih raya, mengamuk lah kena pop, sampai tak tidur malam. Nigau pun bisi pop-pop-pop tidur gitu kan. Apalah nak jadi contoh. Ha, tu melampau lah tu. Tu setan punya kerja tu. Nak marah-marah masa tu dah cukup. Jangan sesimpan lah. Serabut lah. Kadang kita pun nak marah tu, wuih lama je. Sebab tu kan, bahaya tau orang pendam-pendam marah ni. Dia kalau pendam tu dimakan, dimakan dalam seminggu, dua minggu, tiga minggu. Tu raya pun muka macam tak beraya. Assalamualaikum. Salam. Haji tak bayar ke? Benda raya? Hei, lain macam. Oh, pun bergaduh dengan bini punya. Jadi, akak-akak kalau dapat laki yang pesen marah barang, terus marah masa tu, kita alhamdulillah. Tapi kalau laki jadi tak marah, tak kerti nak marah, dia senyap. Ah, tu bahaya, tu bahaya. Kau jangan main-main. Kita tahu dia kahwin seorang lagi. Jadi, kemarahan yang melampau ni, setan punya kerja. Yang kedua, jadi marah tu boleh, tapi jangan melampau. Jangan langsung tak marah. Ha, tu teruk lagi. Sebab Imam Syafi'i kata, man istaghdab wa lam yaghdab fahuwa himar. Siapa yang orang buat dia marah tapi dia tak marah. Kan, lebih-lebih bab-bab agama, bab-bab akidah, orang kata ke Islam macam-macam, dia relax, tak ada perasaan. Orang buat dia marah, dia tak marah, maka orang tu donki. Imam Syafi'i kata dia tak ada perasaan. Yang kedua, kan macam kes duit negara kita lah, 2.6 bilion tu kan. Bila kita tengok, kita ni menggelegak geram.
Ada orang tak ada. Relax. Orang cerita lah. Dia buat tak dengar. Kita jangan campurlah hal-hal orang. Itu kan Perdana Menteri kita. Kita sentiasa setia di belakang Perdana Menteri. Donkey confirm cakap banyak tak ada tuan-tuan. Elok kawan dengan Shrek je kau ni. Yang kedua Syidatul Utas. Orang yang banyak bersin. Acum. Dia bersin ni sunat menjawab 3 kali ya. Acum. Alhamdulillah. Acum. Alhamdulillah. Acum. Alhamdulillah. Kita telah jawab arhamkallah yahdikumullah wa yusbalakum bi yahdikumullah 3 kali. Masuk dia sekali yang keempat. Acum. Dia kata alhamdulillah, kita kata apa? Innaka mazkum. Kau ni kena resdonglah. Itu jawab macam tu je. Okey. Dan tengah-tengah mazhab kata bolehlah jawab sampai 18 kali contohlah kan. Ada orang bersin 18 kali. Tak. Ada seorang hamba Allah ni kalau dia bersin berapa kali? 5 kali. Mesti 5 kali. Wajibul gunnah. Dia kuat bahasa saya. Patah gerak telinga dia kau. Okey, 1. 2. 3. 4. Satu lagi, satu lagi, satu lagi. 5. Confirm, confirm. Itu pun setan punya kerja juga rupanya. Wa syiddatu tasa'ub, kuat menguap. Gitu. Menguap macam. Ini semua kerja setan belaka. Wal qai muntah. Ini pun kemungkinan ada gangguan-gangguan syaitan. Wa ru'af. Ru'af ni luar darah ke hidung. Ni ada gangguan sihir dan sebagainya. Wa najwa. Najwa ni suka bisik kat orang. Dia duduk kat kawan dia. Lepas tu, buah ni. Itulah kerja dia. Na'udzubillah. Dan yang ke-7. Wa naumu inda zikri. Dan tidur dalam majlis ilmu. Lain macam. Wa naumu inda zikri. Kan? Tidur ketika majlis ilmu ke, berzikir ke apa ke. Kan? Yalah. Biasalah dalam kuliah mesti tidur punya. Kan? Wajibul hunnah je. Entah kalau datang kuliah mesti tak tidur. Tapi kalau walimah kenduri tak tidur pula. Memanglah tak tidur. Ustaz dah depan makanan. Nak tidur. Pernah ustaz tengok orang tidur depan makanan? Mana? Ada kadang nanti makan-makan sembang tak tidur lah. Ini kalau dengar kuliah. Ustaz seorang bercakap. Kita dengar gitu. Oh tak ngantuknya mata. Contoh alasan dia. Aku pula tolong bagi jawapan tuan-tuan. Sabar je ni. Okay last sekali eh. Ini Sayyidina Ali ajar kita cara-cara makan buah delima. Buah delima. Dia kata kullu ruman nabi syahmi fa innahu dibahul maidah. Elok makan buah delima ni dengan dia punya, kalau tuan-tuan sama ada syahm, syahm ni dengan mana? Kalau tuan-tuan buka buah delima, dia ada yang putih-putih dan tu kulit lembutih. Ha, makan dengan tu sekali. Ada setengah-setengah orang dia blend dengan kulit delima sekali. Kan dia basuh bersih-bersih, dia blend. Kenapa? Sebab Sayyidina Ali kata apa? Fa'innahu dibawul ma'idah. Dibar ni, kalau kulit binatang, kulit lembu, kulit kambing, kita nak keluarkan dia punya lemak-lemak tu kan, dia kena pakai alat kan, dia macam ada asid lah macam tu kan. Benda tu tajam, menghilangkan lemak. Kan? Maka Sayyidina Ali kata, untuk menghilangkan lemak dalam perut, kolesterol dan sebagainya, maka telanlah delima dengan kulit-kulitnya sekali. Bukan telan, kau telan mati kau tu tak pasal bapak delima tu. Kau blend ke apa ke. Minum dengan tu sekali. InsyaAllah ia akan membersihkan perut kita. Macam apa, minum lemon lah begitu. Yeah. InsyaAllah kita akan sambung. Last sekali sebelum masuk kepada Sayyidina Hasan, kita akan dengarlah beberapa orang sahabat. Atau apalah saya baca seluruh dia sekali lintas macam tu nama-nama sahabat yang meninggal zaman Sayyidina Ali. Yang pertama Huzaifah bin Al-Yaman merupakan pemegang rahsia Nabi SAW. Yang kedua Az-Zubair bin Al-Awwam yang diberi gelaran bodyguard Nabi, Hawariyu Rasulillah. Yang ketiga Talhah bin Ubaidillah, seorang yang dijamin ahli syurga. Yang keempat Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi yang paling panjang umurnya. Ittifaq ulama kata berapa umur dia? 250 tahun. Pelik kan? Dah tak pelik tuan-tuan. Orang masuk duit 2.6 bilion lagi pelik.
Wa Uwais Al-Qarni, seorang wali Allah yang Nabi kata inna khaira tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais Al-Qarni. Ini pun meninggal dunia zaman Sayyidina Ali, orang Yaman. Khabab bin Al-Ahrad, woi lama sungguh Khabab. Daripada zaman Nabi mula-mula berjuang dulu, kena seksa teruk dengan Ummu Anmar, sampai habis badan ni kan kena toreh dengan sikat besi berapi tu ha. Panjang umur Khabab sampai zaman Sayyidina Ali baru meninggal dunia. Yang seterusnya Ammar bin Yasir, rakan seperjuangan zaman Sayyidina Ali kecil-kecil dulu kan. Sayyidina Ali beriman, Ammar pun beriman di kalangan hamba-hamba yang antara hamba-hamba yang Yasir. Ammar bin Yasir meninggal zaman Sayyidina Ali, dibunuh oleh pasukan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhum ajmain. Antara lagi sahabat yang bernama Suhaib Ar-Rumi, seorang sahabat yang duduk orang ini orang era-era Iraq lah masa tu. Lepas tu kena kidnap, dijual dekat Rom, membesar dekat Rom lama. Lepas tu pindah ke Mekah. Jadi gelaran Suhaib Ar-Rumi bukan jadi orang Rom, dia orang Arab tapi lama duduk dekat overseas kan. Muka-muka Jawa lah, muka Jawa lah pula. Muka-muka Arab kan, tapi slang tu slang orang putih. Assalamualaikum macam tu. Alhamdulillah kullu am wa antum bi khair. Lebih kurang macam itulah, pelat-pelat gitu cakap tuan-tuan ya. Suhaib Ar-Rumi dia bukan orang Rom tapi besar dekat Rom, duduk dekat Mekah, berhijrah bersama Nabi SAW dan barang-barangnya habis dirampas oleh puak-puak kafir Quraisy. Dia berhijrah apa pergi sehelai sepinggang ya, sehelai sepinggang dia berhijrah ke Madinah. Kubur dia berada di Damsyik Syria, betul-betul depan asrama kita orang. Bukan asrama lah, rumah persatuan pelajar Malaysia Syria dekat Bab Musalla. Depan asrama tu ada satu masjid, depan asrama lagi, depan rumah persatuan tu ada masjid, dipanggil Masjid Jami' Suhaib Ar-Rumi. Tiap-tiap hari kita ziarah kubur Suhaib Ar-Rumi. Wa Tamim Ad-Dari, sahabat Tamim Ad-Dari seorang sahabat yang yang jumpa Dajjal dekat apa tu pulau tu ha. Tamim Ad-Dari. Wa Abu Rafi' maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya lagi Abu Rafi' hamba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Insya-Allah panjang umur dan rezeki. Kita sambung lagi pada pertemuan akan datang. Seterusnya khalifah yang keempat Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhuma, wallahu a'lam bissawab.